الرحمن الرحيم ألهاكم. Di sini kita telah buat satu garis panduan pengasingan di antara jenazah lelaki dan perempuan bagi memudahkan ahli-ahli waris untuk datang menziarahi. Penerimaan waris bertumpu-tumpu, masalah dia tercantik, dia pilih yang tercantik. Dan sekarang ni kita mencecah 100 lebih satu bulan. Itu reaksi waris pada kita, dia nak sini, kubur tercantik. Jika tanah perkuburan tertentu dikhususkan khas untuk orang-orang yang tertentu dan VIP umpamanya, walhal di situ juga tinggal orang-orang awam dan orang-orang kebanyakan, hukumnya haram. Sunyi, seram dan menggerunkan adalah persepsi masyarakat kini yang ingin menziarahi kubur Islam. Tetapi, di zaman kini tidak semua tanah perkuburan Islam berwajah seram dan menggerunkan lagi. Tanah perkuburan Islam Raudatul Sakinah KL Karak merupakan antara tanah perkuburan tercantik di Malaysia. Ustaz Muhammad Nizamuddin Amiruddin yang bertugas sebagai penyelia pengurusan di Tanah Perkuburan Raudatul Sakinah KL Karak berkongsi apa yang dimaksudkan dengan Raudatul Sakinah. Perkataan bahasa Melayunya, Raudatul Sakinah membawa makna taman yang tenang. Jadi daripada makna tersebut kita dapat lihat yang mana kita telah wujudkan satu tanah perkuburan yang tenang. Yang taman itu membawa maksud satu tempat yang mana apabila orang ingin menziarahi ataupun melawati tempat tersebut, dia akan rasa gembira, tenang, berlapang dada, tidak rasa takut. Ustaz Muhammad Zaki Hassan, penolong pengarah bahagian pengurusan Khairiyah Jawi, memberitahu siapa yang mengilhamkan tanah perkuburan di dalam taman ini. Tanah perkuburan Islam Raudatul Sakinah diilhamkan oleh yang berhormat Meja Jeneral Datuk Seri Jamil Khair Haji Baharum, menteri di Jabatan Perdana Menteri, di mana beliau berpandangan dan melihat contoh-contoh yang berada di luar negara lah, tanah perkuburan Islam di luar negara, dan beliau harapkan ada satu contoh ataupun satu model tanah perkuburan Islam yang boleh mengubah senario masyarakat. Banyak perbezaan di tanah perkuburan Raudatul Sakinah KL Karak ini berbanding dengan tanah perkuburan biasa. Antara kemudahan yang disediakan adalah seperti gazebo, rak untuk letak bahan bacaan seperti surah Yasin dan tahlil, kerusi roda, tikar dan payung. Selain itu juga, terdapat kemudahan asas seperti paip air di setiap penjuru, siar kaki untuk memudahkan waris berjalan dan papan pelan lot pusara untuk memudahkan waris menuju ke pusara arwah keluarga. Penerimaan waris bertumpu-tumpu, masalah dia tercantik, dia pilih yang tercantik. Dan sekarang ni kita mencecah 100 lebih satu bulan. Itu reaksi waris pada kita, dia nak sini, kubur tercantik, kubur tercantik, itu aja. Asy'ari bin Awang merupakan antara waris yang kerap menziarahi pusara arwah ibunya. Dia yang sebelumnya hanya mendengar tentang kecantikan dan keindahan tanah perkuburan ini, kini berasa selesa dengan kemudahan yang disediakan oleh pihak Tanah Perkuburan Raudatul Sakinah KL Karak.
cantik. Lepas tu kalau macam saya, kalau datang tengah hari pun tak ada masalah walaupun panas, sebab dia ada payung wakaf kan. Jadi kita boleh gunakan salah satu kemudahan dia lah. Maknanya tak ada masalah lah kalau datang tengah hari. Kebersihan dia, surau. Lepas tu kalau kita nak guna kemudahan nak bersihkan kubur-kubur kita pun memang kawasan dibersihkan lah. Kemudahan yang ada ini banyak membantu ahli waris yang datang menziarahi arwah keluarga. Tetapi dengan adanya kemudahan ini, adakah waris perlu mengeluarkan belanja yang lebih besar atau sama seperti tanah perkuburan biasa? Di Radu Sakinah, pihak jabatanlah, JAWI sendiri telah mewujudkan satu jawatankuasa pengurusan tanah perkuburan Islam Radu Sakinah, memantau dan mengawal segala bentuk pengurusan di Radu Sakinah, sama ada dari sudut kewangan, pengurusan, pentadbiran dan sebagainya lah. Dari sudut bayaran, memang kita meletakkanlah sedikit bayaran bagi proses pengebumian di tanah perkuburan Islam ni. Konsep tanah perkuburan Raudatul Sakinah KL Kara ini juga sangat teratur dan tersusun. Antaranya dengan mengasingkan kedudukan lot pusara lelaki, wanita, kanak-kanak dan warga asing. Tetapi, mengapa perlu diasingkan? Di sini kita telah buat satu garis panduan pengasingan di antara jenazah lelaki dan perempuan bagi memudahkan ahli-ahli waris untuk datang menziarahi arwah-arwah mereka di tanah perkuburan ini. Dan bayi kita letakkan di hujung, yang mana senang bagi memudahkan ahli-ahli waris untuk datang menziarahi. Itu juga dengan warga asing, kita letakkan warga asing satu tempat yang khas. Kita sediakan di belah hujung. Dan kemudahan yang diberikan kepada warga asing sama dengan kemudahan yang diberikan kepada jenazah yang warga negara Malaysia. Memandangkan suasana kubur yang luas, indah dan aman, mungkin ada sesetengah golongan sahaja yang dibenarkan dikebumikan di sini. Radu Sakinah Jalan KL Karak ini sebenarnya ia terbuka kepada seluruh masyarakat Islam di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga yang menetap sekelilinglah. Mestilah dengan syarat ia adalah pemastautin ataupun orang yang tinggal di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Pelbagai kemudahan dan konsep disediakan, tetapi di zaman IT kini, Raudatul Sakinah tidak juga ketinggalan dengan kemudahan yang hanya di hujung jari sahaja. Sistem Ipusara ini adalah satu sistem yang kita wujudkan untuk memudahkan masyarakat ataupun pihak waris bagi mengesan plot jenazah yang dikebumikan di sini. Itu kita bagi nak memendekkan dan mengurangkan masa yang akan diambil oleh pihak waris. Suasana tenang di tanah perkuburan Raudatul Sakinah KL Karak ini lebih terserlah indah dengan aturan semua kepungan yang berwarna putih. Di Raudatul Sakinah, kita sebenarnya kita letakkan satu garis panduan. Contohnya, pemasangan kepuk ataupun kepungan bagi setiap pusara tu. Jadi di Raudatul Sakinah, kita tetapkan warna bagi setiap kepungan itu adalah berwarna putih. Kecantikan kepungan setiap pusara mungkin memberi gambaran yang menunjukkan si mati itu dari golongan yang berada. Seperti di tanah perkuburan Raudatul Sakinah Bukit Kiara, yang banyak menempatkan orang kenamaan, seniman atau seniwati ini mungkin dianggap eksklusif. Tetapi, adakah benar ia hanya menempatkan jenazah dari golongan atasan sahaja? Raudatul Sakinah Bukit Kiara hanya pemastautin ataupun penduduk yang tinggal dalam 4 karyah masjid di Damansara yang boleh memohon untuk dikebumikan di Bukit Kiara lah.
iaitu karyah daripada Masjid Abu Bakar Siddiq Bangsa, Masjid Sayyidina Umar Al-Khattab, Bukit Damansara, Masjid At-Taqwa, Taman Tun Dr. Ismail, dan juga Masjid Al-Ghufran, pinggiran Taman Tun Dr. Ismail. Dan setiap waris perlu untuk mendapatkan pengesahan pemastautin ataupun pengesahan anak karyah bagi membuktikan bahawa si mati ataupun keluarga jenazah itu tinggal di dalam empat karyah masjid ini. Tetapi oleh kerana di kawasan perumahan di sekitar masjid tersebut agak mewah, maka ada yang berpendapat di Radatu Sakinah Bukit Kiara ini dihaskan untuk orang yang dari golongan atasan sahaja. Jika tanah perkuburan tertentu dikhususkan khas untuk orang-orang yang tertentu dan VIP umpamanya, walhal di situ juga tinggal orang-orang awam dan orang-orang kebanyakan hukumnya haram. Sebab tidak boleh mengkhususkan suatu perkuburan umum untuk orang-orang yang tertentu sahaja. Melainkan tempat itu memang kepunyaan tuan tanah itu sendiri. Umpamanya dia punya satu kawasan dan dia khususkan khas untuk keluarga dia sahaja, dan tanah itu kepunyaan mereka, milik mereka, hukumnya dibolehkan. Di Bukit Kiara, sebenarnya prosesnya sama juga. Sama dengan di KL Karak. Tapi mungkin di sana kita lihat keadaan sosialnya di kawasan tersebut dalam bentuk pelbagai lah. Ya? Ada yang bertaraf VIP dan sebagainya. Jadi di sini sebenarnya tanah perkuburan itu terbuka. Ya? Jadi tidak adalah orang kata bertaraf VIP, orang biasa dan sebagainya, tidak ada pengecualian di situ. Tidak ada diskriminasi antara darjat. Berbeza dengan tanah perkuburan Radatu Sakinah di KL Karak, di Bukit Kiara boleh membina kepungan mengikut citarasa ahli waris itu sendiri. Konsep dia berbeza sikit sebab itu tanah perkuburan yang lama. Jadi kita kekalkan apa yang sedia ada di situ. Jadi kita tak bina lah sebagaimana kita wujudkan di Radatu Sakinah. Sebab Radatu Sakinah ni adalah satu tapak tanah kosong yang kita bangunkan untuk mewujudkan satu suasana yang selesa lah. Kalau kubur itu dibina dalam keadaan yang terlalu mewah, terlalu gah dan membadir, hukumnya haram. Haram yang pertama sebab membadir. Yang kedua, ia boleh memudaratkan orang yang hidup, mengeluarkan pembiayaan yang besar untuk kubur yang mewah dan kubur yang cantik ini. Yang ketiga, kubur ini adalah miliknya orang Islam. Jadi kalau dimewahkan begitu, dibinakan umpamanya bangunan yang mewah-mewah, akhirnya nanti akan mengambil tempat yang sepatutnya nanti digunakan oleh orang yang akan meninggal selepas itu. Seterusnya ia menjadi haram sebab apa? Sebab nanti boleh timbul riak oleh keluarganya dan boleh menimbulkan rasa tidak senang hati pada orang yang mungkin tidak mampu dan tidak berkemampuan. Dari sudut kepungan, memang Jabatan Agama Islam meletakkan syarat supaya tidak melampaui batas dan tidak melanggar hukum syarak. Itu paling utamalah. Di setiap kepungan dibina hendaklah mengikut hukum syarak. Jadi mana-mana kepungan yang dibina yang tidak mengikut hukum syarak dalam kerangka syarak itu sendiri, memang kita akan nasihatkan kepada waris supaya dapat mengubah, membuka kepungan tersebut menjadi sebagaimana yang ditetapkanlah. Mencantikkan pusara itu penting, tetapi mungkin boleh menyebabkan kesukaran pada orang yang tidak berkemampuan. Apakah ukuran kepungan pusara Islam yang sewajarnya yang harus dipatuhi oleh semua golongan masyarakat Islam? Kubur itu paling kurang, kata di dalam hukum fiqah, satu jengkal daripada tanah untuk membezakan ia daripada tanah biasa. Ada juga pendapat yang mengatakan lebih baik untuk disamaratakan. Apapun yang kita lihat sekarang ini, para ulama sangat
membolehkan untuk biara satu jengkal daripada tanah supaya senang diziarahi, dan untuk memuliakan kubur itu sendiri tidak dikatakan seperti tanah biasa. Kecantikan dan keindahan suasana tanah perkuburan telah menambat hati ahli waris untuk kerap menziarahi pusara arwah keluarga mereka. Sangat bagus sekali kalau kubur dicantikkan, tetapi jangan dimewah-mewahkan. Dicantikkan bermakna dibersihkan rumput rampai, ranting kayu ataupun daun-daunan, kemudian tidak bersepah-sepah. Itu termasuk di dalam mencantikkan kubur ataupun membersihkan kubur. Supaya nanti selalu diziarahi kubur, kita sebutkan tadi orang ahli kubur sangat memerlukan bantuan daripada orang yang hidup, dan orang yang menziarahi nanti bukankah membaca Al-Quran, bersedekah dan sebagainya. Itu satu amalan yang baik kerana atas tarikan kubur yang cantik. Bukan sahaja keindahan pemandangan yang dapat dinikmati oleh pandangan mata. Di tanah perkuburan Radatu Sakinah KL Karak ini juga menghidangkan keindahan pendengaran, iaitu dengan alunan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang berkumandang di segenap sudut melalui alat pembesar suara yang tiada di tanah perkuburan yang lain. Begitu juga di pejabat pengurusan Tanah Perkuburan Raudhatus Sakinah ini, kita memainkan alunan-alunan bacaan Al-Quran daripada pelbagai-pelbagai syekh daripada luar, yang mana kita pancarkan melalui kita punya speaker luar bangunan ini. Jadi ahli-ahli waris yang datang, mereka senang dengan bacaan-bacaan Al-Quran ini. Mereka rasa tenang apabila datang ke tanah perkuburan. Itulah perbezaan, salah satu perbezaan di antara tanah perkuburan Raudhatus Sakinah ini dengan tanah perkuburan yang lain di luar sana. Orang yang meninggal itu sangat memerlukan bantuan daripada orang yang hidup, dan pendapat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang muktabar, amalan orang hidup itu sesuai sampai untuk kepada yang mati. Jadi kerana itu, amalkanlah apa sahaja perbuatan dan kebaikan, Al-Fatihah, bacaan Al-Quran terutama sekali, Yasin ataupun Tahlil untuk orang yang meninggal itu. Antara amalannya ialah membaca surah itu Al-Ikhlas 11 kali ketika menziarahi kubur. Kalau dibacakan Quran lebih bagus, dan dibacakan Quran keseluruhannya lebih bagus. Bagaimana pula bagi waris yang tidak berkemampuan untuk membaca Al-Quran? Adakah dengan mengupah orang lain membaca Al-Quran dibolehkan dalam Islam, dan apa hukumnya? Hukumnya tidak mengapa asalkan niatnya baik dan tidak membebankan keluarga si mati itu. Dan seperti kita katakan tadi, bacaan itu insyaAllah pahalanya sampai. Yang terlebih bagus ialah selepas membaca doa ataupun membaca Al-Fatihah ataupun Al-Quran, adalah diniatkan kepada si mayat itu. Hukumnya adalah boleh, dan itu sangat bagus sekali kalau mampu. Ada juga pihak yang mengatakan bahawa menabur bunga di pusara adalah tidak dibolehkan. Adakah ianya benar, dan apakah hukumnya menabur bunga di pusara? Hukum menabur bunga ini adalah dibolehkan. Sebab bunga itu nanti boleh bertasbih di kubur, dan tempat yang ditasbih bunga ataupun kayu ataupun apa yang basah itu memberi barakah pada kubur itu. Pernah Nabi menaburkan